Sembari mengikuti tasyakuran DPD Partai Golkar, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Ipuk Mujiono, gelar konsolidasi kemenangan di kantor DPD Golkar Kabupaten Banyuwangi, Minggu 1 September 2024. Sebanyak 16 pimpinan partai pengusung dan pendukung hadir dalam konsolidasi tersebut. Konsolidasi perjalanan itu sangat diapresiasi Ipuk Fesyandani pasal yang merupakan bagian dari perjuangan dalam memenangkan Ipuk Mujiono di Pilkada 2024. Tentunya, dukungan dari 16 parpol menjadi tambahan energi untuk bekerja dan berjuang agar Banyuwangi lebih baik. Tagline, maju bersama untuk semua terus ditekankan istri Menpan RB Republik Indonesia untuk membangun Banyuwangi dengan gotong royong serta berkolaborasi dengan seluruh pihak. Ipuk Mujiono tak henti-henti untuk meminta restu dan dukungan dari masyarakat Banyuwangi agar dapat meneruskan program-program agar Banyuwangi terus lebih baik. Tentunya dengan mengedepankan program yang pro-rakyat seperti kepemimpinan sebelumnya. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.